apakah dia taat kepada Allah atau tidak, Allah tetap berikan dunia itu kepadanya. Buktinya, orang-orang di luar Islam yang tidak mau beribadah justru menyekutukan Allah, menduakan Allah, tetap Allah berikan kekayaan kepada mereka. Bapak ibu yang kami muliakan, jadi dunia itu Allah berikan kepada orang yang taat atau orang yang tidak taat, kepada orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, Allah berikan dunia itu. Tapi agama, ibadah, ketaatan kepada Allah tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Bapak ibu yang kami muliakan, artinya kalau musibah sudah menimpa agama kita, menimpa agama kita, menimpa ibadah kita, maka berhati-hati, jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mulai meninggalkan kita, tidak mencintai kita. Kenapa? Karena kita tidak diberikan lagi kesempatan untuk beribadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dipanggil untuk beribadah? Tidak, dunia dulu, ibadah nanti. Subhanallah, kita ini diciptakan bukan untuk dunia, Bapak Ibu. Kita diciptakan bukan untuk menjadi hamba dunia. Kita diciptakan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.